sampaikan teman yang tidak sakit toh. Siapa yang sudah tidak sakit toh? Tidak sakit toh? Ya. Jangan ragu, jangan takut. Nanti kalau sudah divaksin, nanti main. Sudah sarapan semua? Sudah. Harus sarapan dulu. Sarapan dulu yang belum sarapan, yang belum makan pagi. Ya. Nah, ya. Ini adek-adeknya sudah semua sarapan. Sudah ada yang divaksin tadi di sini. Belum ada. Ya, tunggu giliran ya. Nanti dipanggil baru divaksin. Siapa lagi? Halo. Nadia. Nadia Sahwan. Nadia Sahwan. Ya, sini. Kemudian persiapan Muhammad Aslan. Persiapan Muhammad Aslan ya, duduk. Nanti selesai baru maju ya. Gantian. Kalau sudah selesai baru Muhammad Aslan lagi. Kurang makin. Sudah sarapan nak? Sudah sarapan dia ya, alhamdulillah. Iya. Sama tim screening punya tanah ini takut aman ini kan, siapa tahu ada keluhan nampak, siapa tahu ada keluhan-keluhannya sebelum divaksin disampaikan memang karena akan dicek dan dicek kesehatan anak-anak kita baru dilakukan vaksin. Jadi ditulis nomor HP-nya Bu Di, supaya nanti kalau ada SMS-nya dari pusat masuk di kita. Jadi diterbuka sama tim pemeriksa nanti untuk sekuennya anak kita. Pernah sakit disampaikan memang baik-baik. Selamat pagi Pak, bagaimana pantauan Bapak vaksinasi di anak umur 6 tahun sampai 11 tahun di sekolah ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari Polsek selain melakukan pengamanan, juga mengantau kegiatan pelaksanaan vaksin. Alhamdulillah di SD 211 ini, saya lihat dan perhatikan orang tua antusias untuk mengantar anaknya, untuk mendampingi anaknya untuk dilakukan vaksin. Selama ini apa sudah ada keluhan dari orang tua murid atau bagaimana Pak? Kalau masalah itu kami tidak, karena hari ini baru dimulai vaksin ya. Alhamdulillah tidak ada ya. Tidak ada keluhan, tidak ada komplain.